Teka-teki membabitkan Pengerusi Muafakat Nasional MN Tan Sri Anwar Musa dan Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz sama ada bertanding pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini terjawab malam tadi apabila kedua-dua nama itu tidak tercalon. Perkara itu diumumkan oleh Pengerusi Perikatan Nasional PN Kelantan Dato' Ahmad Yaakob dalam majlis pengisytiharan calon Perikatan Nasional PN Kelantan di dataran warisan Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru pada Khamis. Yang turut hadir pada majlis itu termasuk Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Mat Nor. Anwar sebelum ini dikatakan bakal bertanding di salah satu kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam Parlimen Ketereh. Nik Muhammad Abduh pula dikatakan akan bertanding di DUN Cempaka selepas nama anak bekas Menteri Besar itu digugurkan pada Pilihan Raya Umum ke-15 atau PRU-15. Media sebelum ini melaporkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang terus berteka-teki mengenai sama ada Nik Muhammad Abduh tercalon atau sebaliknya pada PRN. Sementara itu, Perikatan Nasional PN Kelantan mempertaruhkan 23 calon baharu atau 51.1% yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN 12 Ogos ini. Daripada jumlah calon itu, PN mengetengahkan masing-masing 10 golongan ulama, teknokrat dan aktivis, manakala 8 calon daripada golongan profesional, 5 calon orang muda serta 2 calon wanita. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob dan Timbalan Menteri Besar Dato' Muhammad Amar Nik Abdullah turut mempertahankan kerusi masing-masing iaitu Dewan Undangan Negeri DUN Pasir Pekan dan DUN Pancur. Pada masa sama, 2 esko kerajaan negeri digugurkan iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Dato' Mumtaz Maknawi dan Pengerusi Jawatan Kuasa Perindustrian, Perdagangan, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Negeri Dato' Hanifah Ahmad. Takkan.